Monster Hunter Now, teman-teman, lanjut lagi dengan keseruan event dari Mr. Beast ya. Sebelumnya kita tadi udah ngelawan beberapa monster, ada Legiana dan beberapa monster kecil buat daily quest kita. Nah, nih aku bakal ngelawan coba lagi monster berikutnya adalah Black Diablos dalam event Hunt-a-thon. Tapi kita bisa join party di sini. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu. Video kali ini disponsori oleh Game On Card dari GOC.id, tempat top up game kesayangan kalian yang aman, murah, dan resmi. Nah, buat kalian yang bingung gimana cara top up buat Monster Hunter Now, bang, ini dia caranya. Oke teman-teman sekalian, gimana caranya top up Game On Card dari GOC.id? Pertama kita kunjungi dulu websitenya di sini ya. Ini halaman home-nya. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya, bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop, dan Xbox Live. Nah, kalian bisa pilih di sini buat Monster Hunter Now Game On Card. Nah, oke. Nah, pembelian buat voucher Game On Card-nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung. Nah, gunanya apa supaya kalian login di sini? Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian. Sehingga nanti kalau misalnya berlebih, kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain. Di sini aku bakal nyontohin buat login dulu ya. Let's go. Oke, sudah login di sini. Aku akan coba praktekkan beli Monster Hunter Now. Ini dia, Game On Card. Kemudian di sini tinggal pilih Monster Hunter Now. Sebenarnya udah ada logonya di sini ya. Let's go. Oke, ada beberapa pilihan bundling item di sini dari 2470 gems sampai 33.000 gems. Ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini ya. Yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian di sini, bisa langsung potong saldo dari GOC Pay-nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain di sini dan sangat cepat. Di sini aku bakal beli yang 500.000 dong. Nih, game on 500.000 bayarnya cuma 450.000 coy. Oke, kita bayar dulu. Set. Nah, nih ya, nominal 500.000, harganya hanya 450.000, biaya adminnya 0. Klik beli. Nah, silahkan pastiin dulu. Let's go. Oke, tinggal scan QRIS, nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore-nya dari Monster Hunter Now. Let's go. Oke, sudah masuk. Teman-teman sekalian, lihat ya, ini ID-nya Winterstellar. Nih, ada beberapa pilihan bundling item. Ada item bundles dan gem bundles. Nah, karena tadi aku udah top up senilai 500.000, aku mau beli yang nih, 4950 gem. Kebetulan juga lagi ada promo dari Monster Hunter Now ya. One time only aku dapat bonus nih, 2689, totalnya 4950 gem. Let's go. Kita beli. Nah, caranya adalah langsung kita proceed to payment. Let's go. Let's go, let's go. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran. Kalian tinggal pilih game on. Kalau nggak muncul di sini, kalian klik titik 3 di sini lalu pilih ya. Nah, kita kali ini pakai game on, teman-teman. Masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di GOC.id. Dan untuk dapetin info hasil top up-nya, kalian bisa masukin email kalian. Dah, di sini akan terlihat harga itemnya adalah packnya di sini itu 449.000. Nah, dengan tot apa dengan pajak tambahannya ini ada 49.550 VAT-nya ya. Dan karena ini berlebih, ini ada balance di sini ya, buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan si, di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya, karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut. Nah, kali ini aku di Monster Hunter Now. Let's go. Di sini ada kelihatan ya, aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp15.000 di sini. Nah, pay now. Let's go. Oke, processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk apa resepnya kalian bisa dapat di email yang udah kalian inputkan. Let's go. Set. Nah, tuh, thank you for your order Winterstellar, dapat 4950 gem. Woohoo. Let's go. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account Monster Hunter Now kalian yang udah pakai kartu Game On Card tadi, kalian bisa cek dengan gampang, pilih aja belanja buat yang lain, proses to payment. Nanti di sini kalian akan diliatin sisa saldonya ya.
Let's go. Nih tuh masih ada sisa 66.000. Nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore-nya, aku tinggal beli. Gampang sekali. Oke teman-teman, let's go, kita lanjut hunting kita nih. Ini monster Black Diablos, kita bisa hunting ini dengan join. Tapi ada durasi di sini ya, masih sisa 19 menit 47 detik. Join bintang 5 aja dulu, nanti aku kalau yang lain nggak ngerti, mampus nanti. Weakness-nya ice, tuker senjata dulu ya. Kita tuker senjata, favoritku adalah bow. Karena senjatanya upgrade-nya yang paling jauh hanya bow di sini. Aku lengkap punya bow ice, fire, sama raw. Let's go, glacial arrow. Equip. Nah ini bow-nya Legiana by the way. Let's go, join. Kita tunggu nih ya. Monster you cannot hunt at your current prison. Nah gak apa-apa, join aja. Let's go, semoga kita jumpa player yang OP-OP bisa meng-carry kita. Let's go. Tuh, ada Persian Knight, Kiss My Ball, Chavi ARB. Buset, equip mereka keren-keren sekali. Saya tidak akan gagal di hunting ini, teman-teman. Let's go. 1, 2, 3. Kepalanya dulu kita hajar. Buset, terlalu cepat mati. Gimana ceritanya, baru berapa hit langsung mati. Ya ampun, complete, dapat level S. Ya. Tapi ya tadi memang dibilang sih ini rata-rata HR50+. Aku kan masih HR58 ya, baru naik nanti setelah ngelawan Basarios. Cuma ini pengkerinya 9 detik. Tolong dong sekali lagi dong, muncul lagi dong. Dapat Black Diablos Prime Shell. Semoga senjatanya Diablos keren nih. Next monster, let's go. Ungu, hunt next monster. Karena dia ada durasi 19 menit, jadi selama 19 menit ini yang apa, dimensional link-nya itu kita masih bisa join ke orang lain. Let's go ya. Tuh, hunters are on their way. Semoga ada teman-teman yang OP-OP lagi. Ayo dong. Toshi, join pakai bow. Oh, ini kostumnya dari Battle Pass by the way. Ini Mei 4444 dia pakai light bow gun. Kemudian terakhir WZO pakai sword and shield. Let's go, ready to hunt. Wah, ini fitur yang benar-benar aku nanti-nantikan di Monster Hunter Now. Kenapa nggak dari dulu kita bisa mabar? Bang, bang, set. Ulti dulu. Tolong. Gila, paralyze. Nice. Oke, beberapa hit lagi. Yes. Punggung pecah, tanduk pecah, nice. Dapat achievement lagi. Yes, complete. Para bentik nih. Ini sih agak nge-lag gara-gara data yang masuk pas dia kayak tadi tuh kan tiba-tiba baru berapa hit langsung jeder gitu. 18 detik nih by the way. Semua kayaknya langsung diproses dalam waktu yang bersamaan. Oke. Karena kali ini kita disponsori oleh Game On Card dari GOC.id. Berikutnya, kalau ini menang monster bintang 2, aku bakal double rewardnya. Aku belanja pakai gems. Kita sudah disponsori, mari kita belanja-belanja di sini. Semoga, tapi tergantung dropnya dulu ya. Kalau dropnya ternyata rare drop, mari kita doublein. Waiting for other hunter, 3 second, 2 seconds, 1 second remaining. Oke, okay. Tunggu, kita tunggu dulu, jangan ready-ready aja, nanti jadi berangkat sendiri. Sebelumnya aku pernah ngecek hunting buat yang kayak begini. Sistemnya ini online begini. Tapi waktu itu lawan Tobi Kadachi, belum yang lain muncul, main ready-ready aja jadi berangkat sendirian. Ada Alpelia, Gunlance, Asuka pakai longsword, dan Sumaira pakai Charge Blade, let's go. Seperti biasa, bow andalan saya, elemen S. Aduh, ngelag. Tailnya break, nice. Hornnya pecah. Lagi, door. Yes. Apakah aku last hit? Apakah last hit? Kayaknya. Atau beberapa detik sebelum last hit tadi ya. Kalau keluar rare drop langsung tanpa ragu kita beli double reward.
Let's go. Tapi senjatanya Black Diablos apa ya? Aku belum ngecek lagi. Ini baru pertama kali ngelawan Black Diablos karena fitur hunting online ini kan dia baru kebuka di spot tertentu nih. Sebelum tadi aku bikin video, itu yang muncul Basarios, by the way. Black Diablos Marrow, rarity 5. Langsung aja, tanpa ragu-ragu, reward kali 2. Pencet, let's go teman-teman sekalian. Tuh, carving kita. Ceket, dapet. Nice. Berikutnya, monster bintang 5. Ya, your HR is too low to join this hunt, katanya. Oh, minimal HR 50 ternyata. Yaudah, sampai bintang berapa tadi? Sampai bintang 2, nggak bisa lanjut bintang 3. Ya udah, oke. Siap, aku naikin HR. Nah, nih, claim large monsternya ada 5. Nih, salah satu quest dari Mr. Beast Challenge. Mari kita selesaikan. Oh, masih ada nih, 4/7, oke. Apa nih? Glad we could help the film, the short proceed as we can see the new video. Oke. Anyway, mbak-mbak yang ini kalau kalian sadar dia sekarang ganti baju jadi warna kuning. Kalau sebelumnya kan pakai armor Rathalos dan ini agak warna putih silver gitu. So much glittering green mula, holy moly. Let me see that again. Oke. Kalau Mr. Beast ya udahlah ya. Cash to burn. Oke. Ini hadiahnya. Wow, hadiahnya celana. Let's go. Let's go. Kalau kostum, let's go. Kalau kostum, ini 10.000 zeni, 50 apa nih buat eventnya, 100 buat XP-nya, high point-nya kalau nggak salah. Slay monster racing gun lens, oh nanti. Ini dulu nih, hunting ini dulu nih. Cash to burn. Semoga bisa ramean ya. Oh, ratian doang, gampang. Dia lemah sama thunder. Oh, kalau gitu kita pakai raw. Raw is the best kalau gini. Oke, baik. Oke, solo hunt, let's go. Let's go, ratian mah gampang. Ayo, demi celana Mr. Beast. Teng. Hidup, kena hit lagi. Dia ekor sama sayapnya lemah nih. Oke. 1, 2. Aduh, harusnya ulti nih. Ulti. Tur. Yes. Punggung pecah, event cash to burn selesai. Berikan aku celana Mr. Beast. Let's go. Apakah dapat rare drop? Tapi bow-nya ratian sih kurang ya, yang racun. Paling dipakainya buat ngelawan Barot sama ini. Kuliah aku apa ya yang lemah sama racun? Otobikadachi lemah sama racun dia di sini. Nih, tuh claim. Dapat celana dari Mr. Beast. Terima kasih Tuan Buas. Nice job taking down the ratian hunter. Oke. Well done hunter, protecting a huge amount of cash. Oh, jadi ceritanya tadi itu kan tumpukan uang. Niatnya itu ternyata kita itu ngelawan ratian karena si ratian datang mau ngebakar tuh uang. Sekarang mana uang saya? Apa nih? A big shout out to our hunter for keeping that money safe. Kata Mr. Beast. Ini chat dari Mr. Beast by the way. Thanks to them we've got more exciting content coming your way. Siap. Let's go. Nah, berikutnya kita disuruh ngapain nih? Daily event. Slay monster using Mr. Beast Sword and Shield 10 kali. Oke. Tapi bahan upgrade-nya kurang. Tobikadachi salah satunya. Ah, aku punya nih Tobikadachi nih. Tobikadachi ada. Nah, ini apa nih? Oh, Elder Dragon Interception. Apakah bisa join? Oh enggak, belum, masih 20 menit lagi. Ini by the way, kadang-kadang bisa muncul kusala daura nih 20 menit, 37, tapi enggak bisa muncul di sini ya. Yaudah kalau gitu kita kerjain subquestnya dulu. Hunting Legiana dan Tobikadachi. Nah, Tobikadachi dulu karena ini adalah subquest kita. Let's go. Hunt. Dia lemah sama racun, tapi bowku lebih kuatnya ini bow yang raw ketimbang air dan racun ya. Solo hunting. Let's go. Jangan lupa heal dulu. Nah,
Let's go. Tapi dobel janjinya suruh bunuh berapa ekor ya? Tidak bisa, Tobi Kadachi. Saya sudah terbiasa menembaki ekor Anda. Kelemahannya di ekor. Kenain dong ekornya. Nice, break, break. Set ulti saya, masuk dong. Dor, mampus. Break punggungnya, yes. Satu dari tiga. Let's go. Anyway, ini salah satu fungsi yang aku lupa jelasin tadi. Sekarang kan sudah ada fungsi tracker dari Palico kita. Kalau sebelumnya kita itu setiap hari dikasih daily 3 piece paintball warna biru yang nanti Palico-nya itu akan nandain monsternya selama aplikasi itu nyala di background. Tapi kalau diizinkan dia running di background ya, teman-teman ya. Nah, nanti di sini itu dia bisa ada fungsi mana nih? Aku udah hilang lagi. Ini ada fungsi monster tracker. Kita bisa pilih monsternya. Apa nanti mungkin aku munculin gambar aja kali ya. Kita bisa pilih monsternya buat di hunting. Kemudian nanti dia akan cari sendiri. Itu seru sekali. Tapi kadang-kadang bisa nggak kena kalau dungeon yang aktif tuh kalau nggak salah lagi nggak sesuai dengan monsternya. Kayak tadi aku lagi hunting buat Rathalos trackernya. Tapi ternyata waktu itu mapnya lagi aktif yang swarm kalau nggak salah. Dapatnya jadinya Tobi Kadachi. Nah ini ada Legiana. Let's go. Kita lawan Legiana. Blazing Bow Equip. Oke, Legiana sangat lemah terhadap api. Great match, let's go begin. Legiana mah gampang. Lagi. Kalian kalau bertanya-tanya, Bang, kenapa diangkat-angkat HP-nya? Karena aku nyalain gironya, karena ini buat bow lebih seru. Lagi tengah. Nice. Ulti door pecah. Lagi. Gironya stuck lagi. Gironya stuck di atas. Gak tahu settingan giro di HP ku kalau lagi stuck di atas mulu. Jadi mainnya itu kayak begini-begini. Aneh banget. Oke. Paintball daily sudah habis. Berikutnya berarti tinggal ngerjain quest Mr. Beast. Dan story-nya biar HR-nya naik. Jadi bisa join yang dimensional link. Nih HRP-nya naik. HR berapa sekarang? HR 49. Nice. Butuh 5000 HRP lagi. It's okay, gampang. Nah, sebelum udahan tadi aku lupa. Ini hasil berburu kita tadi. Celana Mr. Beast, sekarang aku udah punya lengkap. Ada jaketnya, ada celananya, dan sama sneakersnya tuh kelihatan tuh. Mr. Beast tulisannya. Keren ya, dan HR ku udah 49, dikit lagi 50 bisa join di Hunt-a-thon yang levelnya lebih sulit. Let's go. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu. Jangan lupa top up game on card kalian di GOC Pay melalui website goc.id. Top up payment yang aman, murah, dan resmi. Terima kasih.